Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ototrak dimanapun berada? Nah, di video kali ini saya mau update unitnya truk Amrol kapasitas 6 meter kubik punyanya Bos Joe. Nah, ini kabinnya sebenarnya warna hijau dan sudah direpaint menjadi warna putih. Tipe Dutro 130HD ini sudah dilengkapi dengan PPO, bawaan pabrikan, ini hook untuk mengangkat bak kontainernya atau bisa biasa dibilang buaya Amrol. Untuk spakbornnya sendiri modelnya kita dibikin menggunakan pipa dan plat. Untuk kapasitas angkutnya sendiri ini bisa mencapai sampai 12 sampai 14 ton sampah. Ini 12 sampai 14 ton sampah pada bak. Ini posisi sebelah kanan. Di posisi sebelah kanan di sini cuman ada tangki solar. Sini kosong, ini bisa sih kita bikin toolbox atau box untuk alat-alat kayak toolkit. Ini as agar mempermudah atau rel bak Amrol agar mempermudah naik pada saat kenaikan. Nah, kuncian Amrolnya sendiri di sini kita menggunakan sistem hidrolik. Jadi pada saat Amrol itu sudah naik ke sasis, ini dijepit menggunakan kuncian ini dengan sistem hidrolik. Posisi sebelah kiri di sini tangki oli kapasitas 40 liter dengan level kontrol. Kita lihat level kontrolnya. Nah, ini penuh olinya. Nanti pas saat dioperasionalkan ini bisa turun karena sedot sama hidrolik. Ya, jalurnya. Nah, di bawah sini ada hidroliknya. Di hook ini kemudian ini tuas untuk naik turun. Namun posisi PPO nanti harus hidup dulu baru bisa dioperasikan. Naik turunnya bisa dari luar, jadi connect bisa langsung mengoperasikan di bagian luar ke bagian dalam. Nah, untuk bagian dalam, nah ini PTO-nya. Jadi setiap kali mengoperasikan unit ini, PTO-nya ini harus posisi maju dulu ke depan, baru pompanya berfungsi. Nah, selain di luar, pompanya sendiri bisa diaplikasikan di dalam. Bisa dioperasikan di dalam ya. Jadi kalau misalkan supir tidak membawa connect, ini bisa dioperasikan langsung di dalam. Kalau mau naik kita naikkan, kalau mau turun kita turunkan.
Kalau untuk bagian cabin dalam semua sama ya, tipe Dutro manapun seperti ini. Untuk pin 2021 sudah ada aparnya, kapasitas 1 kilo. Dutro 130 HDI. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Nanti kita lanjut di part selanjutnya. Karena sehabis ini Bos Jo unitnya akan masuk ke proses ketrik, painting dan finishing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.